posisi stabil atau di mana saja bisa dengan jarak 500 meter. 500 meter masih bisa mengoperasi. Di sini semua menggunakan remote control yang ada berada di unit tersebut, ada 9 kamera. Dan untuk low explosive ini juga bisa dapat dilakukan. Dan apabila di ruangan ataupun di kegiatan pemadaman industri, peralatan tersebut bisa dilakukan untuk menyelamatkan jiwa maupun korban yang ada dalam pemadam kebakaran. Peralatan ini juga dilengkapi dengan sprinkler ya, sudah. Jadi ketika kebakaran dikiram minyak atau api, sumber api yang cukup besar, maka alat tersebut sudah bisa menyemburkan, melindungi unit tersebut terhadap. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!